Allah hanya meminta satu, falyabudu rabb hadzal bait. Perbanyak ibadah kepada Allah. Kalau memperbanyak ibadah kepada Allah, Allah akan berikan dua. At'amahum min ju'. Kalau perutmu lapar, dia akan kenyangkan engkau. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, akan dihilangkannya ketakutan dari dirimu. Manusia punya dua musibah. Yang pertama materi, lambung, usus, makanan, benda, tempat tinggal, kendaraan. Maka Allah katakan, falyabudu, banyak-banyak beribadah. Kalau kau banyak beribadah, materimu dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rasa takut, rasa cemas, gundah gulana, tak dapat menatap masa depan, ngeri, ketakutan yang luar biasa. Wa amanahum min khauf. Setan yang membisikkan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu mengatakan kau akan susah, kau akan melarat, anak-anakmu tidak akan makan. Wa ya'murukum bil fahsya. Setelah dia bisikkan ketakutan, kecemasan, kengerian, kegalauan, lalu dia perintahkan untuk berbuat maksiat, dosa, zina, khamar, narkoba, korupsi, maka semua itu akan terus menghantui akal, hati, pikiran manusia. Illal muttaqun, kecuali orang yang takutnya sudah dia habiskan untuk Allah Subhanahu wa taala.